peternakan sapi, men. Di situ, men. Semua lautannya jadi putih semua, guys. Sawahnya jadi warna putih. Nah, seperti ini, teman-teman, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang kemarin bertanya, kalau di Jeju terbang 2 minggu terbang, Januari, awal Januari terbang, ada penawaran seperti itu gimana, Mas? Memakai visa turis ataupun visa bebas, kerja di perkebunan memetik buah. Oke, teman-teman, bisa disaksikan sendiri. Untuk saat ini adalah tanggal berapa ya ini tadi? 24, besok 25. Nah, hari Natal ya. Dan kita bisa lihat salju turun rintik-rintik, dan kita bisa lihat di sekeliling kita kalau semuanya terkena salju. Jadi jika musim dingin seperti ini, nggak ada yang namanya memetik buah, teman-teman, kerjanya. Jadi hati-hati buat teman-teman kalau ditawarkan kerja di Jeju. Ditawarkan kerja di Jeju ya. Visa bebas, memetik buah kerjanya, Januari, awal Januari terbang. Kemarin ada yang tanya seperti itu, jadi kita lihat sendiri. Ini adalah pohon-pohon, daunnya aja udah nggak ada, gugur semuanya, apalagi buah ya, apalagi buah. Nah, itu danau aja sudah jadi es, danau saja sudah jadi es, teman-teman. Kok sampai kerja di Jeju Januari terbang metik buah, itu buah apa yang dipetik ya? Coba ditanyakan sama PT-nya ataupun agent yang membawa Anda untuk kerja di Jeju memetik buah. Bahwasanya sekarang buahnya kelihatan kan, daun-daunnya seperti itu sudah, kecuali kalau musim panas ataupun musim semi di bulan 6, bulan 5, bulan 6, bulan 7, bulan 8 sampai bulan 10. Biasanya buah itu dipetik sampai bulan 10, teman-teman. Jadi kalau bulan ini sudah ada, bulan 6 sampai bulan 10 itu memetik buah ada. Tapi kalau sekarang untuk pertanian, lihat aja sendiri, kalau pertanian itu hanya di Binilhoso itu loh. Nah, itu Binilhoso. Binilhoso itu adalah rumah plastik, di situ ditanami lombok, yangpa ataupun daun bawang dan juga sebagainya. Nah, itu bisa ditanami seperti itu. Kalau kerja di situ bisa. Tapi kalau di memetik buah, nggak ada, teman-teman, yang memetik buah di musim kayak gini. Nah, bisa dilihat sendiri kan? Nah, mungkin itu saja yang bisa sampaikan buat teman-teman yang bertanya kemarin, kalau di Jeju sekarang bisa nggak kerja di Jeju memetik buah. Nah, saat ini sudah bisa kita lihat sendiri cuacanya seperti ini, teman-teman ya. Nah, oke. Jadi nggak ada yang bisa memetik buah di musim salju seperti ini. Bisa-bisa lihat kan? Nah, teman-teman, apakah ada buah di sini? Sedangkan pohonnya saja sudah mati kayak gitu. Bukan mati ya itu, gugur. Nanti kalau musim semi hidup lagi. Nah, seperti itu, teman-teman ya. Saljunya kalau turun seperti ini, dan itu danau sudah menjadi es. Jadi buat teman-teman yang ditawarkan ke Jeju, hati-hati. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.